Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan tayangan perdana Ragam Perkara Siang. Langsung saja kita mulai. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda adalah informasi terkini yang menyita perhatian masyarakat. Salah satunya ada puluhan Al-Quran yang ditemukan terkubur di Jawa Timur, di mana saat ini ditemukan terkubur di daerah tempat pemakaman umum. Selain itu juga kami hadirkan informasi di mana sang suami ini membunuh istrinya di depan anak-anaknya. Kita akan mendalami dalam Ragam Perkara Siang langsung saja. Bersama saya, Anatia Lita, inilah Ragam Perkara Siang edisi perdana untuk Anda. Informasi pertama pemirsa, Polda Metro Jaya ini menggelar olah tempat kejadian perkara pada kasus penemuan dua mayat di Cinere Depok, Jawa Barat. Dan pihaknya masih akan terus mendalami hasil dari olah kejadian perkara.